Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Sultan Elektro yang biasa disebut dengan panggilan Abah Ganteng. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memasang Bluetooth yang 17.000 di Lazada ke ampli ini. Karena power ampli ini sudah saya perbaiki dan normal. Dan mengganti beberapa IC kemarin komplit. TP14142 sudah kita ganti semua. Namun suara normal ketika kita menggunakan RJ-RCA atau kita gunakan kabel seperti ini normal. Apabila kita gunakan kabel ini, ini kita colok ke HP, suara normal. Namun atas permintaan yang punya, minta dibuatkan Bluetooth. Karena sebelumnya beliau menggunakan USB untuk memutar musik, USB seperti ini. Dan beliau menginginkan dibuatkan Bluetooth. Bagaimana caranya? Saya sudah memesan di Lazada 10 buah untuk stok. Bungkusnya seperti ini, saudara. Bungkusnya seperti ini, kecil mungil, bahkan sekitar 3x3 cm. Saya beli 10 dari Lazada. Nah, ini dia. Kita akan tunjukkan cara pemasangannya. Karena gelap, gimana? Karena ini melawan arus, sudah melawan arus, arus ini terang lampu terang. Kita gelapkan. Mana sudah supaya enak sudah. Posisinya harus di sebelah sini, saudara. Posisinya harus di sebelah situ. Nah, ini dia sudah. Oke, kita balik kameranya ke depan. Oke, kita kasih sudah memberi timah di sini. Kita kasih ganjalan biar tinggi, saudara, biar enak memasangnya. Karena kita akan pasang seperti ini, saudara. Kita rapatkan dulu sedikit. Oke. Kita akan pasang seperti itu saja, saudara. Langsung kita tempelkan. Cukup simpel. Lalu kita akan masukkan tegangan di sini 5 volt. Dan untuk ujungnya ini kita akan masukkan ke sini. Ke tempat aslinya. Saya akan coba gunakan charger HP dulu. Tapi tidak bisa, ini charger HP biasa. Kita akan buatkan tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt ini berasal dari, karena saya tidak memiliki IC7805, saya akan ambil tegangan di sini 5 volt ya, karena ini 7805 yang kecil. Sebenarnya saya punya bekas cabutan mesin banyak, namun sulit mencari, saudara. Saya akan cari kabel saja, saudara. Kabel kecil. Oranye di ground, kemudian putih saya letakkan di sini.
Oke, itu dia sudah. Itu sudah. Langsung kita masukkan ke tadi putihnya adalah ground. Putihnya adalah plus, oranye adalah ground. Sekarang putih adalah plus, kita masukkan ke sini saudara. Seperti itu sudah. Cukup simpel dan mudah. Lalu kita akan colokan. Colokan kata Bang Dirga Elektro. Oke. Sudah menyala. Dia sudah menyala. Lalu kita ambil HP. Kan. Oke. Kita sambungkan Bluetooth-nya. Biar mencari dulu. Nah, berarti yang ini di bawah. Kita akan sambung. Oke, terhubung, lalu kita akan putar apakah menyala. Kita cari yang agak heboh saudara videonya, biar suaranya jelas. Cek LQLQ. Oke, kita mendapatkan satu buah genset dengan merek tidak dikenal, dua tak web Cina, dan ini akan saya buat seperti di YouTube. Oke cuy, saya akan melakukan pembuktian apakah benar bisa. Tanya di sini saudara, menempelnya seperti itu saudara. Input, menempel. Karena di belakangnya tidak akan koslet. Saya tempel seperti itu saudara. Cukup sekian dulu, saya tidak akan mereview apa namanya itu, memutar musiknya. Cukup seperti suara yang tadi saja, karena khawatir nanti klaim hak cipta. Oke, coy.